عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman biadab menuju ke zaman yang beradab. Meski pertemuan kita kali ini hanya lewat layar kaca, terhubung melalui udara dan tiada jabat tangan, namun semoga tidak mengurangi rasa ukhuwah persaudaraan di antara kita. Dewan juri yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kutum dengan tema Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan bulan Rajab adalah peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada malam ke-27. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Isra Miraj merupakan peristiwa yang sangat luar biasa yang menggemparkan masyarakat Arab dan membaginya menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah mereka yang mencemooh dan menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad SAW telah hilang. Kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Kelompok kedua adalah mereka yang masih ragu-ragu. Di satu sisi, mereka tidak percaya dengan peristiwa Isra Miraj. Namun, di sisi lain, mereka yakin bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Dan kelompok ketiga adalah mereka yang sangat yakin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa tersebut justru semakin menguatkan keimanan mereka. Lantas, termasuk kelompok manakah kita? Adapun peristiwa Isra diabadikan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1. Dan peristiwa Miraj diabadikan dalam Al-Qur'an surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Serta beberapa hadis yang menceritakan secara detail tentang peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat yang ada, perjalanan kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempuh rut dari langit tertinggi menuju Baitul Maqdis lalu ke Mekah dengan mengendarai sebuah buruk. Isra Miraj dialami oleh Rasulullah baik dengan jasadnya maupun dengan ruhnya. Dan peristiwa tersebut merupakan salah satu mukjizat beliau. Dewan juri yang saya hormati, berbicara mengenai peristiwa Isra Miraj tidak lengkap tanpa membahas oleh-oleh yang dibawa Nabi dari perjalanannya tersebut. Salah satu oleh-oleh dari sekian banyaknya oleh-oleh adalah wahyu perintah sholat lima waktu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat
Isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi yawm al-qiyamah wa salafain salahat salahat syai'u amali wa in fasadat fasadat syai'u amali." Artinya, salat menjadi penentu diterima dan ditolaknya amal ibadah kita. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk terus melaksanakan sholat hingga akhir hayat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, dari peristiwa Isra Mi'raj kita dapat memetik beberapa hikmah di antaranya. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya penolong. Yang kedua, pentingnya sholat dalam kehidupan seorang muslim karena sholat merupakan ibadah yang paling tertinggi. Dan yang ketiga adalah meyakini dengan teguh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.